Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di BPP Sambung Macan. Ini kebetulan ada durian tapi kita tanam dari biji, dan alhamdulillah ini tingginya sudah 1,5 meter. Ini di dekat pohon nangkanya sudah besar dan sudah subur. Nah, ini karena dari biji kita akan coba sambung dengan ini. Saya bawa 2 entres, yang satu musangking, yang satu duri hitam. Kita akan praktek sambung pucuk atau sambung sisip. Kita akan praktek sambung pucuk pada tanaman durian yang dari biji. Ikuti terus video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pilih batang yang agak bawah ini, kita tempel di sini, kita sambung sisip di bagian sini. Nanti berharap batang yang akan tumbuh nanti adalah jenis duri hitam. Pas kulitnya kurang lebih 3-5 cm, kemudian kita buka kulitnya. Ini alhamdulillah ini kondisinya lumayan bagus. Kemudian ini kita ambil entresnya, kita pilih yang sudah ada mata tunasnya. Kita akan lanjut ke batang yang satunya menggunakan entres musangking. Thank you.
demikian mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik dan bisa tumbuh dengan normal sehingga kita mendapatkan jenis durian yang unggul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.